ada orang tu muncul sekejap hanya untuk bagi pengajaran. And ada orang tu muncul sekejap hanya untuk bagi pertolongan. And ada orang tu hanya muncul sekejap dalam hidup hang hanya untuk memberi kebaikan. Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel, Cerita Kita. Okay weh, rasa lama sangat aku tak cakap dengan apa, aku tak semang dengan apa untuk main segment channel ni, which is segment cerita kisah-kisah kehidupan motivasi. So, kali ni aku ada cerita baru untuk hampa. Aku harap hampa suka dengan segmentation yang aku dah buat before ni. And now, for this week, we back to our main segment, Cerita Kehidupan. Tajuk cerita untuk minggu kali ini adalah berdamai dengan takdir. Okey, cerita dia macam ni. Beberapa bulan lepas, sahabat kita ni baru je kehilangan orang yang dia rasa adalah orang yang akan hidup dengan dia sampai akhir hayat dia. Orang yang dia rasa terbaik untuk dia. Orang yang dia ingat akan hidup together dengan dia. Orang yang macam his or she's the one untuk dia. Maksudnya macam tu. Aku tak bagi tahu jantina untuk cerita kali ni. So, kawan kita ni dengan si yang dia kenal tu, mereka dah kenal lama. Cuma sebelum ni, mereka tak bertegur siapa. At one moment, mereka start bertegur. Tapi, masa mereka start kenal each other betul-betul, masa mereka baru nak get in together betul-betul, ada salahnya kat situ. Bukan salah Liverpool, tapi memang betul-betul salah. Sebab saat mereka kenal tu, dia baru tahu orang yang dia kenal tu adalah tunang orang. Jadi, mereka macam, okay, tak apalah, just kenal kan. And from that, mereka dah start share cerita. Aku tak mau cerita detail macam mana mereka get along together semua, tapi mereka dah start cerita, kongsi masalah, sembang tu, sembang ni. Sampai at one point, si tunang orang ni start cerita pasal masalah ataupun ujian tunang dia. Ujian pertunangan dia. Macam tu. So, mereka bercerita. Mereka bercerita apa semua. Makin hari, makin rapat. Sampai at one point, mereka rasa ada feeling with each other lah. Which is other. Sedang tak sedang, mereka dah fall in love with each other. So, kawan kita ni bercinta dengan tunang orang. Okay, dia dah tahu kata benda tu salah, tapi. Dia kata kat aku, dia betul-betul fall in love kali ni. Macam tu. Dia betul-betul rasa jatuh cinta tu betul-betul genuine lah. Orang kata, genuine ke apa. Orang kata, original punya fall in love lah. Maksudnya macam tu. That's why dia rasa macam, dia tahu kata benda salah, tapi dia still proceed dengan benda ni tau. Dia rasa macam betul, dia rasa macam yakin, dia rasa macam yes, apapun aku rasa dia ni memang jodoh aku, walaupun dia tunang orang. Dia kata kat aku, sejak kenal dengan si tunang orang ni, dia dah banyak ubah diri dia lah. Maksudnya, dia dah berubah, dan masih mesti bertegur macam apa, tegur sama sendiri lah, ubah diri sendiri apa semua. That's a good point, but dalam good point tu ada benda yang bagus, tapi ada benda yang lagi besar. I mean, yang benda yang salah lah kan. Si tunang orang tu still tunang orang tau. Lama-lama dia pun rasa macam, ish, benda ni salah ni, kita kena macam settle lah benda ni kan, sampai bila nak macam ni kan. Okay, lepas tu mereka plan nak istiharah. Sebab mereka tahu benda ni salah, and mereka nak proceed juga. So mereka kena cari kata putih apa mereka buat ni. Walaupun dengar macam salah, tapi dia tak tahu tau tentu. Mungkin dia sendiri dah keadaan dia butuh, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Dia nak yang macam ni, dia yakin yang macam ni. So dia nak buat istiharah. Okay, lepas mereka dah buat istiharah, start at this moment, tiba-tiba family si tunang tu tanya bila tarikh kahwin dan sebagainya. Yang selama ni, sebelum ni tak pernah ambil tahu langsung. Lepas jadi mereka buat istiharah, terus tiba-tiba macam, bila nak tarikh kahwin? Si tunang tu jadi macam dah dilema lah dengan yang kawan ni pun terpinggir-pinggir. Macam, dia ni dengan aku, tapi dia dah tunang orang. Tapi orang nak tanya bila nak kahwin, macam tu keadaan dia. And macam-macam lagi jadi selepas tu, tapi aku tak mahu cerita detail, kita straightforward saja sembang. Si tunang orang tu bagi tahu and confess yang dia tak ada rasa apa-apa dalam pertunangan dia tu, and dia rasa dia nak hentikan pertunangan dia tu. Okay, and dia decide untuk nak bagi tahu dekat parents dia. Lepas si tunang tu bagi tahu dekat parents dia, kata dia nak putuskan pertunangan dia sebab dia dah ada jumpa kawan kita ni. Time tu memang pak si tunang tu bising gila-gila lah. Memang marah lah orang kata kan. Pak dia marah. Pak dia kata, siapa nak cari orang lain? Kalau ada masalah sekalipun, tu ujian bertunang, kenapa cari orang lain? Tapi sebab dia pun ni yakin, kata orang lain tu yang main ni, kawan kita ni, adalah yang betul untuk dia. And dia pun isyarat dia rasa like both of them are meant to be together lah, macam tu. Tapi apa yang tunang tu kata, dia kata benda ni jadi cara dia tak expect, cara benda yang tak jangka lah. Tiba-tiba jadi macam ni. Tapi ayah si tunang tu berkeras sungguh-sungguh, tak mau dia putih pertunangan dia. And satu ayat yang ayah si tunang tu cakap kat mereka,
dengarlah cakap ibu ayah. Sesungguhnya Allah takkan susahkan anak-anak yang dengar cakap parents dia. So lepas dia pendengar ayat ni, dia pun jadi macam, oh, mungkin ni jawapan istiharah mereka. Memang maksudnya mereka not mean to be together lah. Mereka macam mana mereka buat sekalipun benda ni tak nampak it's doing well. So macam benda negatif je banyak kan. So mereka decide untuk ambil ni sebagai jawapan istiharah mereka. Mereka tak teruskan, mereka lepaskan semua perasaan cinta mereka ni. Orang kata bertunang ni kita masih boleh pilih, tapi tak elok untuk kita nak campur aduk ataupun nak kacau pertunangan orang. Orang tu dah start buat construction, nak bina masjid, tapi benda tu orang kata it's a not a good thing lah. Tapi kita nampak macam ni, mungkin benda ni ada hikmah. Why benda ni jadi? Pasal benda ni jadi kat dia, pasal benda ni jadi kat orang tu juga kan. Even benda ni melibatkan perasaan cinta sekalipun, kawan kita ni dia rasa macam dia bodoh sangat. Dia kata aku, dia rasa macam dia bodoh. Haa, macam tu. Dia rasa macam dia bodoh sangat time tu. Dia rasa macam memang silap dia juga. Dia jadi tak mampu nak bezakan mana betul mana salah. Even dia tahu time tu dia tengah bercinta dengan tunang orang, tapi sebab cinta benda ni jadi terkesan, dia broken, dia jadi awak jadi macam ni. Dia kata berat sangat nak terima benda ni sebagai sebahagian daripada dugaan hidup dia. Dia kata kat aku, tapi itulah takdir. Aku just cerita, aku pendekkan saja cerita ni, sebab benda yang aku nak sampaikan dekat hampa adalah pengajaran yang dia dapat, and dia pun nak kongsi dengan aku untuk aku kongsi kat hampa semua dengan nasihat yang apa yang aku nak bagi kat hampa sekejap lagi. Sebelum tu, take 5 second, aku nak ambil 5 saat hampa untuk hampa tekan button subscribe. Consider subscribe channel ni kalau hampa suka konten-konten yang macam ni. Like, comment and share, okay? Okay, so sambung. Pengajaran dan pesanan. Mungkin cerita ni dia pun kata kat aku, mungkin cerita ni tak ada apa sangat. Mungkin hampa macam, ush, cinta dengan tunang orang, aku hampa jangan kecam, jangan buat assumption apa-apa macam aku cakap tadi. Mungkin orang lain, hampa tak hadap, orang lain yang hadap kan. Okay. Hakikatnya, apa yang jadi ni banyak ubah hidup dia. Ubah cara untuk terima apa yang jadi. Sebab selama ni dia lawan takdir, dia kata kat aku. Dia kata dia ingat apa dia buat ni betul, and dia rasa apa yang dia buat ni dia boleh ubah macam dia nak. Tapi dia lupa satu benda. Dia lupa satu benda yang macam mana kita nak benda sekali tu pun, kita nak gila-gila, kita nak sangat-sangat, benda tu tak tentu milik kita lagi. And benda tu belum tentu baik untuk kita. Kita nak A, okay, tapi sebenarnya B tu adalah yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu, siapa je yang tahu, betul tak? Okay, so kita mungkin kita nampak, oh benda ni, ui, aku nak lah benda ni baik untuk aku, benda ni bagus untuk aku. Tu apa yang Han nampak? Mungkin benda yang baik sebenarnya Han tak nampak lagi benda tu. That's why kadang-kadang kita macam, awak aku nak benda ni tak dapat, awak aku nak benda ni tak dapat. Hampa yang tengok video ni mesti pernah jadi kat hampa. So hampa fikir balik, apa sebenarnya hikmah ni sebalik benda tu? Berdamailah dengan takdir. Kenapa berdamai? Sebab selama ni kawan kita menentang. Bila kita berdamai dengan takdir, kita terima apa yang dah ditetapkan, kita cuba ubah, nampak benda positif, every single thing yang jadi, kita nampak okay, ada benda baik dalam benda yang terjadi tu. Setiap apa yang terjadi, even Han jalan sekalipun, Han terlanggar, kena paku ke, kena apa orang kata, kena calak si, semua tu ada hikmah, ada reason pasal apa jadi. And kita cuma boleh rancang, rancanglah lebih baik apa yang kita nak dalam hidup, atau elok-elok, insyaAllah yang lain kita serahkan kepada Tuhan. And yang terakhir, belajar kesiankan diri sendiri sebelum kesiankan orang lain dulu. Adil dengan diri sendiri, ikhlas dengan diri sendiri hang. Jangan seksa diri and value apa yang ada depan mata hang ni. Okay, bukan aku, depan mata hang pula. Memanglah lelaki yang pun tengah tengok video ni. Okay, tu saja aku rasa. Ingat pesan aku, ada orang tu muncul sekejap hanya untuk bagi pengajaran. And ada orang tu muncul sekejap hanya untuk bagi pertolongan. And ada orang tu hanya muncul sekejap dalam hidup hang hanya untuk memberi kebaikan. Itu saja. Be better. Ciao. Jumpa video minggu depan. Bye. Assalamualaikum.